Oke, siap. Lu. Masya Allah. Kalau pesan utuh berapa, Pak? Iya, Pak. Kalau pesan utuh segini berapa biasanya? Orang-orang kalau... Murah, 100 pelaku. 125, teman-teman, ya? Iya. Lu. Mantap, Rek. Rek. Agak ini. Teman-teman tak koni kok. Mabut agak. Buten. Agak, toh? Iya. Saya ini, Pak. Wow, kepuknya kok gede gede, Pak. Sak mono kerek. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Cak Safi di Rafa Akhrul Channel. Kali ini saya berada di samping gerobak karik kambing Cak Su, ya. Untuk lokasinya ini ya ada di Jalan Patemon Barat, Sawahan, Kota Surabaya. Dan ini katanya ini paling mantep di daerah sini kari kambingnya, ya. Penasaran, langsung kita pesen dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar, yuk. Oh ini, nah ini ya yang punya Cak Su-nya. Oke, mantap pol. Niki napa mawon Pak niki, Pak Lau, Pak? Babat. Usus. Daging wonten di perut nggih. Tapi semua itu kambing, Pak nggih. Iya, kambing. Wow, kepuknya kok gede gede, Pak. Awan-awan. Buat persiapan, Pak. Persiapan. Oke. Gimana gitu. Sebentar. Oke, siap. Loh. Masya Allah. Kalau pesan utuh berapa, Pak? Iya, Pak. Kalau pesan utuh segini berapa biasanya? Orang-orang kalau... Murah, 100 pelaku. 125, teman-teman, ya? Iya. Ini matangnya jam 11 berarti, ya? Iya, Pak. Ternyata belum matang, teman-teman, ya? Kalau udah matang, mantap ini. Oh. Ini ready-nya jam 11 siang, teman-teman. Belum proses, ya, Pak, ya? Oke, mantap. Nantas ini juga stoknya, Pak, ya? Iya, tapi nanti aja. Nanti siang masih. Penake iki gawe besek rek ini kan. Besek, Pak, yang ini ran, Pak, ya. Iya, Pak. Besek tadi sedep. Mantap. Itu mata, Pak, ya, Pak, ya. Mantap. Lu kelembang-kelembang ngono sak yo. Masya Allah, seger gitu ya. Tambahi kecerutan jeruk nipis. Jadi ini makannya itu ada di depan ini, ya, Warung Vinanyu. Oh, itu bakule. Tuh, lihat ini yang makan, ya. Tadi enak banget. Dan ini porsi standar, ya, porsi Rp18.000. Istimewa pol. Agak sama, aku tuh agak ini, teman-teman aku nih kok, mabut agak, buten.
Agak toh? Nggih. Saen iki, Pak. Oh, jam 11 ya, sampai matang. Oh, itu mata kok ya, Pak ya. Iya. Oh. Pilih dipilih. Pilih no. Kalau bungkus mulai berapa jadi? 20.000. 20.000 gitu. Kalau bungkus mulai 20.000 teman-teman, tapi lihat ini. Lauk potongan nih. Po. Sak mono kerek. Yuk. Gelembang-gelembang itu paru ya Pak ya? Iya. Tuh lihat segini 20.000 ya. Cocok kan bisa omah ini. Mantap. Oke. Besek gini ya. Campur ya? Campur Pak. Khusus itu ya. Pilih-pilih. Itu paruh Pak ya? Iya. Paruh Pak. 18.000 ngelimpang gini. Ini buka mulai jam berapa ini Pak? Ya sekarang ini baru buka. Jam 8 ini? Iya. Jam 8 sampai jam berapa Pak? Jam 4. Jam 4 sore ya? Iya. Oke. Baru buka ingat nyari berita gue Pak. Iya. Gerubel-gerubel. Masya Allah. Mungkal-mungkal. Kalau nambah kepala boleh Pak? Boleh. Nambah kepala Pak? Tapi enggak. Enggak merasuk. Jadi segini 18.000 ya Pak ya? Iya. Tapi kalau nambah satu potong-potong berapa Pak? Satu potong gitu, maksudnya nambah apa? Babat-babat gitu. Babat. 10.000. 10.000 segitu? Iya. Ini ya. Tambah gampang. Oh, mantap. Tadi berapa nih jadinya ini? 28. Cukup. Oke, Pak. Amit pergi Pak. Ini teman-teman ya pesan aku, kari kambing casu. Nah, ini satu porsi harganya Rp18.000 karena saya tadi nambah babatnya ya Rp10.000. Jadi total ini porsi saya Rp28.000. Oh, tadinya saya tadi mau pesan kepala teman-teman. Ternyata masih proses jam 11-an baru ready teman-teman ya. Langsung saja kita nikmati ya. Gimana rasanya ini? Ini aku langsung pakai kuah sama babatnya ini ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Enak ya, mantap gurih terus. Ini kambingnya itu enggak bau ya. Jadi enak gitu loh. Dipadu sama rempah-rempahnya itu nyatu banget, ditambah taburan daun bawangnya itu tambah sedap mantap. Sebenarnya enggak usah dikasih kecap itu sudah mantap teman-teman. Kita pakai nasi aja ini. Monggo. Ya, enggak usah kecap. Dikit saja enggak banyak-banyak. Jadi ini enggak tak tambah kecap karena kuah dari kare kambing casu ini sudah ada manis-manisnya teman-teman ya. Jadi gurih manis gitu ya. Lihat ini. Penampakannya melimpah pol ya. 28.000. Mantap. Loh.
ini lauk dinasiin teman-teman, enggak nasi dilauin. Langsung kita habiskan aja ya, ini khususnya ya, monggo. Setelah tak campur ya, tambah mantep banget, ada pedisnya, terus aroma dari jeruk nipisnya itu juga tambah berasa banget teman-teman. Ya, sekali sendok itu langsung dapat lauknya kayak gini teman-teman ya. Gak cuma satu tapi langsung 3-4 teman-teman ya. Mantap pol. Sampai kemeruntus rek. Mantap banget ini. Meskipun nasinya tinggal sini ya, tapi lauknya itu masih banyak banget teman-teman. Oh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantep pol ya. Aku suka kari di sini tuh ya. Kambingnya itu enggak bau, terus tingkat kematangannya itu pas banget menurut saya ya. Enggak kaloten, enggak kempuun, jadi enak gitu ya menurut saya ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung saya dan buat teman-teman yang baru nonton saya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya dan jangan lupa juga follow IG saya Rafa Agro Channel. Salam teman-teman dari Rafa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.